Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah konten. Jadi ini glodoknya udah lama nggak saya cek. Jadi kali ini akan saya cek apa sudah ada yang bertelur ataupun ada sudah yang menetas. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk kandang dulu, guys. Wow. Selamat pagi, burung-burung. Oke. Ini burung-burung saya, guys. Sudah ada beberapa ekor. Oke, kita cek yang ini. Kita cek yang glodok yang di sini, teman-teman. Oke. Kita lihat ternyata kosong karena ini memang baru saya ambil, teman-teman. Terus kita cek glodok yang ini, ini kosong teman-teman. Terus yang ini kita lihat, wow, nih ini ternyata bertelur 6 butir. Kalau yang di sini teman-teman, kita lihat belum ada. Terus yang di sini tidak ada. Kemudian kita cek juga yang ada juga 6. Dan kayaknya dari warnanya ini sudah hampir menetas. Oke. Oke. Ternyata ada 2 glodok yang sudah ada. Oke. Oke. Kemudian dan ini sudah indukan semua teman-teman. Jadi coba kita seleksi lebih dekat teman-teman. Coba kita zoom yang itu. Nah, teman-teman, ini sudah indukan semua. Nah, yang ini. Dia teman-teman, ini yang paling tua teman-teman. Nah, itu yang paling tua. Oke. Kita cek pakannya teman-teman. Wow, dia pakannya. Oke. Nah, ini adalah betina teman-teman. Kalau yang ini betina, ini bisa dilihat dari hidungnya. Nah, hidungnya itu enggak biru teman-teman, putih agak kecoklatan. Termasuk yang ini juga, ini betina. Nah, kalau yang ini, nah, kalau yang ini jantan teman-teman, bisa dilihat dari hidungnya teman-teman. Nah, itu dia hidungnya warna biru. Nah, itu dia. Oke. Terus meskipun sama biru,
tapi untuk yang betina hidungnya itu tidak biru, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, itu dia. Oke. Terima kasih karena sudah menonton. Nantikan konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.